Polda Metro Jaya menyambut kunjungan kerja dari Ketua Komisi 3 DPR RI, Kahar Muzakir. Kahar beserta jajaran melakukan kunjungan kerja di Gedung Promoter dan disambut hangat oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idam Ajis dan wakilnya Brigjen Pol Purwadi. Dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut berlangsung secara tertutup tanpa memperbolehkan diliput oleh awak media. Namun diyakini bahwa anggota wakil rakyat yang menghadiri pertemuan tidak menginginkan adanya aksi terorisme sekecil apapun yang bisa mencoreng nama baik bangsa. Karena itu akan membuat negara Indonesia merasa malu di mata internasional. Oleh karena itu, Kahar meminta kepada pihak kepolisian supaya sejak dini dapat mengantisipasi terkait situasi keamanan di Jakarta khususnya. Karena kunjungan kerja spesifik, utamanya ingin menanyakan kesiapan pengamanan dan kelancaran Asian Games. Jadi itu, dan ternyata setelah kita cek sampai di ruang komando sana, persiapannya sudah maksimal. Tinggal berdoa saja, mengamankan agar aman dan lancar. Dan sampai kita tadi ditunjukkan ruang komando yang sudah begitu canggihnya. Mudah-mudahan berkat pertolongan Tuhan itu akan aman dan lancar. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.